di rumah, bagaimana kabar kalian hari ini? Bagaimana juga di kabar puasanya? Masih tetap semangat? Ya, anak-anak bertemu kembali bersama ibu dalam program baru kita di Virtual Learning. Kira-kira program apa ya? Ada yang tahu? Iya betul, kali ini program barunya yaitu Asma, Asifa Memasak. Kira-kira sekarang kita mau membuat apa ya? Yuk, mari kita lihat. Baik anak-anak, kali ini kita akan membuat salah satu menu takjil. Kira-kira apa ya? Dan biasanya kalau di bulan Ramadan ini paling banyak makanan yang disukai yaitu adalah kurma. Apakah kalian juga suka? Mari kita lihat kita akan membuat apa dengan bahan dasar kurma. Ya, yang pertama ada bahan kurma, kemudian ada madu, dan juga ada susu. Nah, dari bahan-bahan ini kita akan membuat susu kurma. Mau tahu bagaimana cara membuatnya? Ya, langkah pertama kita pisahkan dulu kurma dengan bijinya. Kemudian kita potong kecil-kecil ya, supaya lebih mudah nanti untuk dihaluskannya atau di blendernya. Masukkan kurmanya ke dalam blender. Setelah itu kita masukkan susu full cream atau susu putih ya. Masukkan sedikit demi sedikit. Nah, kalau ada yang suka manis, kita bisa tambahkan dengan madu. Kemudian setelah bahan-bahan yang masuk semua, kita langsung blender. Blender sampai kurmanya terlihat halus ya. Setelah itu kita tambahkan kembali susunya. Bagaimana, mudah bukan? Dan bahan-bahannya pun tentunya mudah sekali untuk didapatkan. Dan ini bisa dijadikan sebagai salah satu alternatif menu takjil saat berbuka. Nanti kalian jangan lupa coba juga di rumah ya. Dan jangan lupa harus tetap didampingi oleh orang tua kalian. Anak-anak, itu tadi program Asma kali ini. Dan sampai bertemu lagi di Asma berikutnya, tentunya dengan menu-menu yang lebih menarik lagi. Ibu pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.